Pada tanggal 19 Mei 2022, pada malam hari, kita mendapatkan kejadian aneh, guys. Aku merasakan ada yang mengikuti aku semenjak aku pulang dari pergunungan Negisya ketika kita kemah sama bocil. Asiknya kalian semua tonton video ini sampai habis. Jangan di skip, guys. Dan tekan tombol subscribe yang tombolnya warna merah atau kalian akan diculik. Ojo. Jadi, guys, karena kita mendapatkan kejadian aneh seperti makanan ikan yang sangat banyak habis dalam 1 menit, seperti ada lumut juga di dalam kolam ikan. Mungkin saja ada yang lewat di sini atau menghuni, guys, karena kita diikutin dari gunung ya, guys ya. Jadi, kita memutuskan untuk mencari hantu ini, guys. Kita menyiapkan sebuah tali. Jika kita ketemu hantu ini, kita bakal ikat dia, guys ya. Tapi ternyata ini yang terjadi. Aku punya cerita yang sama dengan kan, Cil. Kan kemarin pas aku tidur, kan kamarku di sana tuh, guys ya, dekat ya, sama jalan luar. Nah, itu dengar ada suara, Cil. Suaranya tuh kayak kuntilanak. Iya, maksud. Tapi bukan kuntilanak itu. Terus apa dong, Cil? Bisa jadi pocong. Pocong apa? Mana ada pocong bunyinya hai, Cil. Nah, tahu enggak ceritanya sebenarnya bagaimana? Gombel bisa. Gombel juga bisa jadi. Nah, kemarin itu ya, Cil ya. Waktu sekitar kalau nggak salah jam 3 pagi kan aku masih kerja tuh. Nah, aku tuh lagi bikin caption. Nah, pas pada saat itu aku dengar ada suara. Hihihi. Sama di barengnya ada suara yang lonceng. Terus waktu aku searching suara lonceng itu apa, pada malam hari itu kayaknya biasanya ada yang lewat. Atau nyiruru, yang kan kita dekat sama pantai nih. Nah, tapi kenapa ada suara hiya-hiya juga? Kan aneh. Nggak mungkin kan? Makanya aku bingung sih kira-kira apa gitu, guys ya. Ini kita bakal coba buat tungguin ya, guys ya, karena sekarang tepat sekali malam Jumat Kliwon ya, guys. Ini bener-bener kayak seru banget, guys. Kita bakal explore ya, guys ya. Pada malam hari ini ada leksi juga, guys. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis ya, guys ya. Kalau ada terjadi sesuatu antara Bocil sama Cross Diamond, kalian harus share video ini ke semua teman-teman kalian ya, guys ya. Semuanya gratis, gak ada ruginya, guys. Kalau kalian nggak subscribe, guys, kalian akan jadi Wewe Gombel. Ayo, yuk. Nah, ini seremnya itu jelek. Kemarin juga aku pas di sini kan di kolamnya, guys ya. Kolam ini kalau malam-malam kalau nggak dikunjungin, kalian bisa lihat warna kolam kita ini sudah ada hijau-hijaunya. Kalian bisa lihat nih ada kayak lumut-lumut warna hijau, padahal kita udah bersihin kemarin, setiap hari itu kita bersihin ya, guys. Tapi ada aja gitu lumut-lumut hijau kayak gini, guys. Ini katanya orang ya, Cil ya. Mungkin aja ada penunggunya sih. Atau sempat ada yang lewat gitu. Ini mah ikan jadi bocil gimana, guys? Wah, serem banget itu, guys ya. Bahkan yang aku bingungnya lagi, guys ya, ketika kita kasih makanan nih, guys ya, kan aku kasih makanan ikannya, set. Nah, pas aku tinggal nggak sampai 5 menit ya, guys ya, cuma 1 menit 2 menit terus aku balik lagi, makanannya tuh udah habis sih, makanan ikannya tuh benar-benar habis. Jadi kayak aneh banget gitu, guys ya. Nah, kita taruh makanan ini padahal penuh banget, coba kayak gini, guys. Ini gila banget sih, guys, ini horor sekali, guys. Jadi kemarin itu, guys ya, pas minggu lalu, Cil ya. Minggu lalu pas malam Jumat juga, guys. Tepat pas ini minggu depannya, guys ya, benar-benar malam Jumat juga, guys. Aku kasih makan ikan. Udah gitu aku bilang tadi, tiba-tiba pas aku ngasih itu hilang makanannya. Makanannya enggak sampai 5 menit. Jadi kita kasih makanan, guys ya. Tuh, guys. Kan aku kasih makanan kayak gini, guys ya. Kita tunggulah 5 menit apakah habis apa tidak gitu, guys. Nah, kemarin tuh beneran habis, guys. Aneh pokoknya. Aku sendiri pun terngiang-ngiang dan terkaget-kaget gitu, guys. Masa makanan sebanyak gini gitu, guys. Habis itu, padahal kan mereka ini makanannya itu satu biji. Habis, kita tinggal coba ya, guys ya. Apakah habis apa tidak juga, guys ya. Kita tunggu dulu, guys. Kita satu menit, guys. Nah, kebetulan juga ya, guys ya, ini kamar aku di sebelah sini. Ya, ini kok aku merinding ya, guys, bahas-bahas kayak gini, guys. Ini bener-bener kayak mistisnya tuh horor sih, kayaknya kita harus pengajian dulu di rumah. Gimana sih bocil, guys? Wah! Cil, itu yang aku bilang kemarin, Cil. Aku bilang apa, kau nantang, Cil? Nantang kau. Kita cek dulu, guys. Keluar, guys. Gak ada di sana, guys. Di sini. Cepet dulu, masa cepet sekali hilang sih. Mana hantunya nih, guys? Itu hantu apa sih kira-kira, Cil? Ada anjing, guys. Ada anjing lagi. Anjing setan waktu ini, guys. Iya, kaburnya ke sana. Tuh, kaburnya ke sana. Apakah kita bakal ikutin lagi? Gimana? Gimana? Waduh, kayak kemarin lagi nanti kayak yang si kuyang itu, Cil. Kok mau macam-macam lagi? Ini kayaknya kau nantang sih. Kok kebiasaan kau makannya nggak usah ngambil buah-buahan sembarangan. Ini si bocil kadang-kadang kayak gitu, guys. Kan ada orang punya pohon nih, ada mangganya gitu kan ya, guys ya. Memang nggak ada orangnya gitu, guys. Dicabut sama si bocil. Nggak boleh ngawur sembarangan, nyabut-nyabut gitu, Cil ya. Besok-besok kau harus lihat dulu, Cil, punya siapa gitu, Cil ya. Okay. Kok ada yang, kalau nggak ada yang punya, lu nggak boleh ambil. Okay. Bisa jadi punya siapa, guys. Ini seram sekali, guys. Serem banget. Kita bikin rencana dulu gimana? Kita bikin rencana gimana cara nangkap si hantu ini. Kita bakal lihat dulu di video, guys. Ini hantu apa sih? Coba lihat bentar, bro. Yeah.
Nih guys, kita bakal bikin sebuah rencana dulu ya guys, rencana yang sangat-sangat matang sekali guys, agar kita bisa menangkap si hantu ini guys. Ternyata pas aku lihat tadi ya guys, ternyata hantu itu kalau nggak kuntilanak ya kuyang guys. Jadi benar-benar seram banget guys. Nah, jadi kita bakal bikin 6 rencana dulu guys. Jadi rencana pertama ya guys, ya kan kita sudah tahu nih kalau hantu itu antara si kuyang, kok kuyang lagi, si Fala. Ih, wangi banget sih. Banget. Pakai Frontera bocilnya guys, yang warna putih guys, sangat wangi guys. Nah terus yang di sini ada yang gini guys, ini Fala atau si Kunti. Nah tapi kalau si Fala, wah ini agak serem sih guys. Soalnya kalau di film aja guys, hantu Fala ini benar-benar sangat barbar sekali guys. Sampai ngejar itu sampai benar-benar dapat dan meninggoy gitu guys ya. Nah ini dia, karena Fala ini dari iblis dari neraka gitu yang dibangkitkan kembali. Kok tapi bisa kesini deh cina? Jangan-jangan kau yang undang, jangan-jangan. Bukan. Ah bocilnya pakai ritual, jangan-jangan ya guys ya. Bisa aja sih bocilnya guys. Nah ini kalau kuntilanak tuh biasanya kan perutnya lubang nih guys. Nah, tapi tadi nggak lubang ya guys. Jangan. Nah terus kita bakal cari namanya tuh Tali guys. Tali. Nah biasanya guys, kata orang-orang dekat rumahku ya guys, kalau nemu yang hal-hal yang kayak gini, itu cari tali guys, kita ikat Cil. Berani gak kau? Berani. Wih putih kali kok Cil. Wah ini bucil gara-gara pakai body lotion setiap hari nih. Kok jangan dihabisin lah Cil, aku belum pakai Cil. Si bucil guys. Pake. Ini aku pakai dulu guys, si bucil langsung pakai. Ah wangi banget ya guys. Jadi ini Frontera body lotion ya guys, bisa mencerahkan kulit kalian secara instan guys. Bener-bener brighteningnya itu bagus banget ya guys. Udah gitu wanginya Cil yang aku cari Cil. Jadi pas kita kemana-mana kita nggak perlu pakai parfum lagi guys, tinggal pakai body lotion aja guys, sudah wangi guys. Kalian lihat guys, perbedaan itu bener-bener beda banget ya guys. Kalau kalian mau beli langsung aja bisa ke Shopee Frontera Official Shop atau di Tokopedia Frontera Official Shop atau di TikTok Frontera Official Shop. Kita jual di mana-mana ya guys ya. Harganya 50.000 Cil. Dimarah sama teman-teman gitu. Sama teman-teman lain. Murah banget jualnya, rugi kita gitu. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kan buat biar semua orang bisa pakai gitu. Nah ini dia guys ya. Sudah rata guys, biar si Fala takut ya guys ya. Biar anti hantu pokoknya ini Cil. Apapun tuh mau kunti mau Fala takut ya guys ya. Nah terus guys yang terakhir baru nih kita bakal cari-cari si Falanya guys. Kita cari guys ya, kita bener-bener ada syuting nih kamera guys ya, kamera kita rekam ya guys si Fala misalnya kan. Ini Falanya mampus kok, kita syuting si Falanya. Setelah kita syuting kita nemuin Fala ya guys ya. Ini kita nemuin Fala guys, kita temuin guys, kita kejar ya guys, temui cari Fala atau kunti. Nah, harum banget ya sumpah harum guys banget. Ya. Terus pas kita dapetin kuntinya guys, baru kita bakal kasih dia tali Cil. Kita ikat Cil. Okay. Pokoknya kau jangan takut lah. Ya. Kau yang ikat pokoknya Cil ya, apapun yang terjadi ya. Ini serem banget soalnya si Fala ini guys, aku pun enggak berani guys ya. Nah, terus wah, sampai cicak pun bunyi Cil. Ini benar-benar mengerikan sekali Cil. Takut aku nih. Iya, enggak perfect. Gimana nih? Iya, enggak perfect. Ngapain kau? Lempar. Setelah kita bakal taliin guys, ini kita bakal pegang ya guys ya. Kita bakal pegang, baru yang terakhir kita bakal kasih Cil, ini sampai suaraku nih udah mau habis. Kok jangan main-main lah. Ini Fala lawan kita ini. Tadi kita awal-awal udah di jumpscare, kok mau di jumpscare lagi biar ketakutan. Ini guys. Nah setelah kita ikat ya guys ya, kita bakal bawa pulang gimana Cil? Atau kita lepasin aja? Lepasin aja. Kasian dia. Atau kita bakal tangkap Cil, kita bakal taruh dia di sel. Okay. Kita penjara dia. Biasanya kan kasih daun pandan, daun kelor, kunyit, cabai, bawang. Biar hantu, biar hantu ini garam, biar hantu ini takut Cil. Kita kasih itulah nanti guys ya. Biar dia tuh gak bisa kabur kemana-mana gitu guys, biar panasan dia guys ya. Nah terakhir guys, kalau emang dia bisa keluar dari sini ya, udah pasti Cil, kita bakal lari ya. Kita bakal lari guys, ini ada bocil, plus diamond. Kita bakal lari ya guys, kalau gak kita lari, wah bahaya banget nih guys. Perfect lagi. Kita sudah siap ya guys, kita bakal pakai kabel-kabel ini guys. Ini kabel-kabel abis kita gini guys ya. Ini dia talinya. Kok tau koboi gak? Tau. Kayak gini juga. Tarik, kok kena? Jangan. Ya. Kita bakal koboi kayak gitu. Kau latihan dulu lah. Ntar udah telu. Ini kita biasanya koboi itu dibikin lingkaran dulu nih Cil. Iya, lingkaran. Bikin lingkaran dulu kayak gini guys. Kita lihat Cil. Wush, dapat Cil, aku bilang apa guys? Maksudnya udah pro player, nangkap apapun guys. Aku langsung ketangkap ya guys ya. Udah aku bilang apa, jago sekali aku nih guys. Jago. Gimana? Udah siap? Kau puterin. Nanti cus. Nah, biasanya kok kobo itu gini Cil. Tidak. Langsung kena biasanya. Nah, kayak gitu Cil. Gimana Cil, kita tangkap langsung bagaimana? Iya, yuk. Kita cari, oh kita bakal cek dulu makanan ikannya guys, apakah beneran sudah habis atau belum. Ayo Cil, kita bakal cek. Ini benerin dong bawa talinya. Udah, putih ujungnya aja. Oke, kita bakal pilih ujungnya aja. Kita lihat guys. Dapat ini. Tuh, makanan ikannya masih guys, padahal kita dari lama nunggu. Tapi ada hijau-hijau yang lagi guys. Arowananya.
apa ini guys? Itu kan makanannya masih. Kita kan udah tinggal sekitar berapa menit tadi? 5 menit lebih guys, 10 menitan ya guys ya. Tapi kenapa makanannya masih ada guys? Cie, kok jangan macam-macam sih. Untuk tangkap koboinya. Ini kau pegang ini, udah paling benar kau pegang ini. Kau ulur-ulur nanti. Terus ada suara apa lagi tuh guys? Wush! Apa tuh? Gak tahu. Ini aku bakal bikin ikatannya dulu guys. Pokoknya apapun yang terjadi kita langsung aja buat sambar geledek tangkap si hantu ini guys. Tapi kayaknya hampir mirip Fala sih kalau kita lihat ya guys ya. Oke. Udah pas nih aja. Sama dulu sini aku bakal ikat dulu. Eh kecil banget ini. Oke, kita tangkap dia. Apa itu? Lexi. Ayo sih. Kita tangkap Falanya guys. Tangkap Falanya. Woi, kok hilang aja? Lah. Woi, Cel, kok kita yang nyangkut, Cel? Woi, sini! Gimana? Kau sini! Mana yang sini, Cel? Gimana, guys? Talinya kayak gini, guys. Buat sini, guys. Ayo, buruan. Mana si Fala itu? Wah, jangan masuk lagi, Cel. Kalau masuk, bahaya sekali nih, Cel. Buset ya, Fala! Woi, bukan di sini. Lah, mana dia? Mana Falanya? Nah, mana Falanya, kok? Wah, kacau ini sudah, Cel. Cel, coba di sini, Cel. Wush, ada anjing. Seleksi guys. Wah, tadi gimana kalau kita coba nanti misalnya di sini enggak ada, Cil? Di luar. Mungkin di luar kan tadi anjingnya nunjukin kita tuh, guys. Anjing setan waktu ini. Dia kemana ke sana? Mungkin saja kita harus ngikutin si anjing itu, guys. Oh, Cil. Gelap di sini. Coba intip, Cil. Ba! Ada enggak? Ini dorong aja tadi itu. Bocil terkejut, guys. Be aja sih. Oh my god. Tidak ada guys. Takut. Jaga kebersihan. Harap siram toilet setelah pakai. Terima kasih untuk tidak membuang benda apapun ke dalam toilet. Aman sih di sini guys. Ayo Cil, kita keluar Cil. Udah siap belum kau? Udah. Kau ngapain pegangan sama ayah bocil? Kita bakal tangkap guys. Wush. Wush. Alah guys. Dia diem aja guys. Serem. Serem kali guys. Lah. Patung itu kan patung ya guys. Serem banget. Wah. Apa sih? Guys. Serem kali Cil. Cil. Kita diam. Koboi. Soalnya guys kalau hantunya nggak dilihat ya guys ya hantunya bakal langsung. Hantunya bakal langsung hilang. Koboi. Masih stay. Ya, kemana dia? Woi. Kemana dia? Wish. Halo? Wish. Kau diam. Lebar dikit. Kau pegang itu. Santai aja. Eh, tutup pintu, Cil. Kayak main layang nanti. Tutup. Tunggu dulu. Tutup, Cil. Biar nanti kepalanya gak. Woi, gompel. Like video ini, guys. 100.000 lihat lebih, guys. Subscribe yang belum masuk, kalian akan dicari. Ya ini dari tadi si Buci nih ngurus tali doang guys dari tadi guys. Biar pas gitu loh. Gimana udah pas nih? Kena semut kau? Ya banyak banget. Udah tak bilang dari tadi ya. Nah udah pas kayaknya guys. Kita tangkap ya guys. Yuk. Wah semut guys. Layangan. Tadi di sini lo aku lihat di sini kan tadi kan? Iya di sini. Ini guys. Aduh. Masuk. Masuk. Terus kita pegang aja. Masuk. Iya kan? Oke ayo. Sekali soalnya guys. Oh ternyata. Jangan-jangan nih. Tunggu. Gimana kalau kita ikutin anjing tadi guys? Tadi anjingnya kesini guys. Mana tadi itu? Wah. Nah tadi itu kesini guys. Apa di sana Cil? Jangan-jangan Cil. Tapi gelap banget di sana guys. Gelap banget. Gelap mungkin. Apa mungkin kesini guys? Agak jalan terangan gitu guys. Ini dia. Mana? Itu bekas itu. Bekas apa Cil? Ini pokoknya intinya tak ujang-ujang. Buang. Nah langsung tak angkat gitu guys. Itu dia. Wah. Itu dia. Itu kan dia guys. Iya itu dia. Kenapa hantu sukanya di tiang-tiang kayak gitu? Bisa pakai tiang itu dari rumahnya? Kan pertigaan. Oh iya juga guys. Kita tangkap gimana aja? Yuk. Cuman, Cil, cuman. Ih, tenang nanti. Wush. Pala. Pala. Pokoknya kita semua jangan ada yang tidak ngeliat pala. Lihat terus ya. Dia tuh nggak hilang. Lihat terus. Apapun yang terjadi ya. Wah, buset. Aduh.
sumpah tadi mental gue, guys. Enggak apa-apa. Yang tak mental ini tuh, Cil. Dia kan diem dari tadi. Pas mau kita tangkap, ya kok hidup. Kok nyerang. Kok bisa gitu? Deg-degan aku, guys. Ngejar lagi, guys. Kok udah gak ada, guys? Tapi kita gak dikejar. Kayaknya di sini ada aura-aura yang mungkin memang palanya itu gak bisa ngejar kita. Mungkin di sana tuh ada aura. Di mana auranya itu? Markasnya dia, guys. Jadi aura kita tuh ngadu sama dia, guys. Jadi mau gak mau, kita harus tangkap, Cil. Beneran tangkap, Cil. Itu dia, Cil. Dia masih di sini. Bener kata aku, guys. Di sana auranya kuat banget, guys. Berarti itu dia tuh penunggu di sana, Cil. Sama jantungan, Cil. Gimana nih? Ya ini talinya kok pegang dulu lah. Ini lo, ini kok pegang dulu. Kita bakal tangkap, guys. Ini sudah dimantrain, guys, mantra saktin, guys. Oke. Jadi benar-benar langsung kena jaring gitu. Kalau apa, kalau terjadi apa-apa, guys, sekarang harus janji. Run, share video ini, guys. Sekarang juga, guys, aku tungguin, guys. Tekan tombol subscribe, guys. Kalau tidak, kalian akan dicari. Salah. Jadi kan nih? Jadi. Tapi itu bikin apa? Kan bilang apa, guys? Buset, keram sekali tuh, guys. Nah, ya. Kan diem dulu, guys. Kalau kita dekat itu baru diserang kita. Terus kita bakal siap-siap ya, guys, ya. Ayo, cuy. Buset. Buset, tangannya naik, guys. Oh my god. Oh my god, tangguh. Ayo, cakap, guys. Buset. Buset, kayaknya kita harus... Kan, atau kau muter-muterin dia? Berani kau? Tenang, tak selamat. Enggak berani. Selamat. Ayo, cuy. Ayo, cuy. Daripada kita diganggu, sih. Kita tangkap dia. Janganlah. Pokoknya intinya kita gak boleh takut sama kayak beginian, mantu. Kita cuma takutnya sama Tuhan, guys. Takutnya cuma sama Tuhan ya, guys. Ayo, Cil, tangkap, guys. Tadi kita pakai di sana, guys. Itu ada bekas, kan? Ada bekas gini, guys. Cil, mending kau. Enggak berani. Kau puterin. Gak berani. Apa ya bocil? Ayo bocil juga. Ayo bocil aja? Iya. Kau pegang leg 3 berarti? Pegang leg 3? Bot. Apa? Aku yang lari, aku yang pegang. Tapi itu belakangnya itu giliran itu. Ini? Berani kau masuk ini ke badannya? Berani. Nih kau pegang ini. Terus dia aja. Tar aku yang pegang. Enggak, bocil. Kamu yang lilit? Iya, bocil. Oke. Guys, like video ini, guys. Terus. Bos, cepat sekali lagi, Cil. Mana? Bos, guys. Kita, guys. Buset, aduh. Kita harus punya, wah, berat sekali nih, Cil. Berat sekali, guys. Buset, ayo, bos. Bro. Bos. Cil, kameramen dari sana. Awas hati-hati. Bos. Buset. Buset tuh. Wah.